Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Don't forget to subscribe, press the bell button, and hit the like button as well. So enjoy! So guys, hari ini adalah appointment aku untuk golfing dan driving range yang aku pilih di driving range Senayan. Inilah golf house, jadi di dalam driving range itu ada golf house tempat menjual equipment golf. Dan di Senayan Golf Club atau Senayan Driving Range lantai 1 itu lebih terbuka atau bisa dibilang kelas ekonomi. Ada semi barnya, jadi kalau teman-teman nggak mau di ruang yang tertutup, kalian bisa booking tempat yang di bawah ini, seperti yang bapak-bapak sedang main. Dan aku pilihnya di VIP, which is di lantai 2. Jadi kita naik lift lagi ke lantai 2. Bedanya VIP dengan yang ada di bawah, sebenarnya so basically mereka sama-sama outdoor, tapi ini di lantai 2 kita akan masuk seperti yang teman-teman lihat ada kamar-kamarnya. Kita akan masuk di kamar yang sudah dipilih oleh kasir tadi pada saat kita booking. Jadi nanti kita akan dikasih tiket kamar mana nih yang akan kita masukin, ada nomornya. Nah, kebetulan aku dapatnya di nomor yang paling pojok. Ini dia kamar aku. Nah, ini dia look dari ruangan VIP yang kita pilih. Jadi bisa langsung lihat perbedaannya, ada TV. Jadi fasilitasnya lebih lengkap, ada air conditioner, kita bisa chillin. And for your information, untuk di saat COVID seperti ini mereka batasi sampai maksimum 4 orang. Kalau biasanya mungkin bisa lebih dari 4 orang karena kita udah bayar full ruangan. So, ruang itu belong ke kita dan kita punya hak atas ruangan tersebut. Dan for your information again, stick yang aku pegang ini adalah stick iron nomor 7. Karena kenapa? Karena aku masih pemula, guys. Kalau udah advance mah bebas, bisa milih stick yang lebih rendah ya kalau nggak salah, dan lebih besar mata di bawahnya itu. Dan udah nggak main di driving range lagi, udah turun lapangan intinya. Dan ya, teman-teman bisa lihat dari referensi di YouTube channel atau bertanya ke teman-teman yang sudah advance golfing untuk tahu gimana caranya bermain golf yang benar, terus megang stick yang proper, milih stick yang proper, biar nggak malu-maluin, guys. Nggak sih, biar tepat aja mainnya, karena kalau salah pegang stick atau salah mukul, bola nggak bakal ke hit saat kita swing sticknya. Dan badan kita pun akan kerasa sakit-sakit. Tangan juga itu efeknya kerasa, bisa langsung kayak merah atau nanti ada yang terkupas. Makanya dianjurkan untuk pakai glove. Untuk saat ini aku belum pakai glove karena masih ingin warming up aja dulu gitu, kayak mau training diri, mengadvancekan diri dulu. Jadi belum terlalu lengkap equipment yang aku punya juga. Terus untuk di driving range Senayan, kalau teman-teman nggak bawa golf bag atau stick golfnya, kalian bisa tanya ke tempat kasir yang di lantai bawah tadi. Tanyakan apakah kalian bisa sewa sticknya. Mereka sewakan, jadi nanti price yang kalian bayar akan include dengan harga sewa tempat di driving range-nya. Kayak gitu, per jam atau bisa per 2 jam. Yang aku sewa saat ini itu per 2 jam. Dan kira-kira unlimited ya bolanya, sebanyak yang teman-teman bisa. For your information, hari ini aku berhasil ngehit lebih dari 300 bola. Tapi itu juga ngos-ngosan karena bisa teman-teman paksakan, bisa teman-teman ambil break dulu di tengah-tengah lagi golfing, karena nggak bisa dipaksakan juga kalau emang nggak bisa. Nggak perlu terburu-buru, toh bolanya juga unlimited karena kita nggak dibatasi 2 jam hanya boleh mukul berapa bola gitu.
dress, how do I dress again? I stay up all night, tell myself I'm alright. Baby, you're just harder to see than most. Aku di hari ini. Thank you for watching. Don't forget to subscribe dan follow IG aku angelberlian.f. See you in the next video.